Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur Sinyolir Channel, kali ini kami sedang berada di blok 10 di Desa Makmur. Kali ini kami akan mencoba melakukan penarikan di siang hari ditemani dengan praktisi kami, Kak Udin. Untuk itu, mari kita lakukan penarikan. Ada sana. Kira-kira ada apa nih Odin sini Odin? Odin sini negatifnya sangat, aura negatifnya luar biasa di sini. Udah lama nggak kita terhuni. Nah khususnya di sana tuh, Mas Heri, daerah sana tuh ada aura negatif yang sangat kuat sekali tuh. Ya kan? Nah kita apa langsung kita coba, ya? Rambut apa menyikat waktu ini udah sore ya gimana? Oke. Okay. Nah. Sosok banyak tapi ya? Banyak ini banyak. Wingit bilang itu. Dulur wingit tempatnya. Hitung ngeri. Hitungan apa namanya jumlah aja nggak terhitung lagi sini. Udah banyak. Ini tempat udah lama kosong. Nah, ini bukti banyak apanya akar-akar. Akar-akar banyak nih. Akar-akar yang enggak. Aduh sudah berapa tahun aja ini ya? Nah sekarang coba kita mau saya situ ada sesuatu seorang tua ya membawa sesuatu saya tahu nggak tahu apa itu situ ya bertutupi dengan apa namanya pakaian mereka nanti coba aku tarik bawah ya ayo Bismillahirrahmanirrahim. Dulur, ini praktisi kami sedang melakukan penarikan. Kita lihat benda apa yang akan didapat. Kami kurang tahu, tapi yang jelas ada bendanya. Bantuan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Baik ini ya, ini kan ini belum terjemah orang ya. Ini belum terjamah orang. Ini masih ini. Coba kita masuk dalam. Ini kita yuk. Iya, lihat ya. Kita mau masuk. Masuk. Tuh, teman saya ada yang kena paku. Ini rumah nggak dibenguni. Berapa puluh tahun. Jangan semua dulu. Kamera. Jatuh di sini. Ya. Gimana? Jatuhnya di sini. Jatuh di bawah, sedulur. Kita wujudkan ya. Kamu wujudkan, entah bendanya apa, kita kurang tahu, minta bantuan doanya supaya bisa diwujudkan. Soal akarnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada mori ya?
Mori. Kecil amat mori lur. Oke, sedulur ini sudah diwujudkan bendanya berupa trisula. Sedang dilakukan penetralisiran pusaka. Ini tadi situ musa ontel sana. Biar ini apa namanya? Biar dia enggak ini ya. Biar apa bahasanya? Dia kan ini biar kontrol biar kena tembok ya, biar dia enggak lari kalbep lagi. Iya. Tempat kayak gini bener sih ya. Tempatnya luar biasa. Ini bos. Oke sedulur, ini adalah perwujudan benda pusaka yang tadi dibawa oleh kakek-kakek tua di atas itu tadi. Sudah diwujudkan berupa apa ini Kodin? Berupa trisula. Trisula. Ini bendanya. Dibawa aja. Oke, ikuti terus penerusan kami. Sekarang kita ambil yang di sana ya. Mas Felix nanti pindahin ke arah sini. Di sana kan tang rungkut bener tuh ya. Nah, pindahin sini aja ya. Tolong pindahin di sini yang sana energinya pindahin sini. Bisa wujudkan. Ini mau mewujudkan benda pusaka lagi ya. Dibantu oleh Kak Pendi. Dia akan menarik energi yang ada di pohon untuk dipindahkan lebih dekat. Mas, tolong membersihkan sebelah mana yang bisa ini bukan? Bersihkan ya, Mas. Fokus ke sana ya. Mencoba melakukan penarikan entah benda apa yang akan kami dapat. Praktisi kami sedang melakukan perwujudan energi yang ditarik oleh Pendi. Kita lihat apa yang kira-kira akan diwujudkan. Lihat musuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa langsung dipegang? Bisa. Ini sedulur. Berupa semar. Semar ya. Semar Kak Udin ya? Iya, semar. Ini sedulur. Wujudnya berupa wayang semar. Coba lihat, aku lihat dulu. Jelasin sama. Tuh ini semarnya kayak besinya kayak besi lama nih ya. Ini semar mesem ini. Semar mesem Gadin. Nah, lihat dari ukirannya. Ini kayaknya benda-benda lama. Coba dilihatin kamera Kak Udin. Benda lama ukirannya. Sedulur-sedulur. Gak banyak ukiran. Lihat. Ya.
Biasanya kan banyak ukiran, ini nggak banyak terukiran, nggak ada lapat-lapatnya dia. Berarti dia ini udah tahun para empu yang buat ini. Bagus juga ya. Cakep itu. Tadi perwujudan dari energi yang ditarik dari pohon tersebut. Nah, ini pohonnya dilempar ke sini, kemudian diwujudkan. Kemudian dilempar ke tembok, pental sini. Ini bendanya. Nah, wujudnya semar. Saya prediksi lagi ya nanti ini. Praktis kami akan mendeteksi lokasi lagi kira-kira apakah ada benda yang bisa diwujudkan lagi. Mari Kaudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mencoba membongkar goib di sini, mengambil pusaka yang ada di sini. Tempatnya di atas itu, kita minta tolong rekan kami suruh nanti pindahin energinya ke daerah sini ya, biar kita enak ambilnya. Iya, yeah, iya. Yeah. Sekarang Mas Deddy, saya minta tolong Mas Barna, keduanya lah. Oke sedulur, ini akan dilakukan penarikan energi yang ada di atas ini untuk dipindahkan ke bawah dan dilakukan perwujudan oleh Kak Udin. Kita ada beling loh, tambah ada beling ya, hati-hati. Kosong sedulur. Dulur, ini akan dilakukan penarikan dari energi yang tadi sudah dikumpulkan dan diletakkan di bawah sini. Ini akan mencoba diwujudkan oleh praktisi kami Kak Udin. Kira-kira barang apa yang akan keluar, yang akan wujud, kita tunggu. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nih bendanya satu ini. Bendanya tadi udah jatuh sedulur tapi tercecer. Kita cari dulu.
bentuk payung ya, tapi kalau isinya ini adalah naga. Ya, naga. Kalau ini kantil, ini memang dari sosok yang kita lewat tadi kan ada sosok kuntilanak ya, kayak semacam kuntilanak. Mungkin ini yang dalamnya ini nih, sama yang ini sosok naga lah, kan namanya keris apa, mengerti payung, 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 bentuknya payung lah ya. Bentuknya payung. Ini mungkin buatan udah lama juga ini dilari isi seperti ini Mas Heri. Bentuknya, ya, buatan udah lama mungkin. Ya ini. Ya. Kantil sama kantil, kantil. Payung. Payung. Naga. Udah. Inilah hasil penangkapan hari ini. Banyak hasil hari ini. Ya. Mudah-mudahan semoga berkah. Amin. 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 Biar tidak orang pindahan ya. Oke sedulur, jadi penerusan kami, terima kasih sudah mengikuti channel kami, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.